Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama kami tim Kemenag Riau TV dalam Info Kemenag Riau hari ini, Senin 25 Februari 2019. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau kembali melaksanakan seleksi tes kompetensi calon petugas haji 1440 Hijriah, dan saat ini kami tim Kemenag Riau TV tengah berada di aula lantai 2 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau memantau secara langsung pelaksanaan proses seleksi tahap 1 calon petugas haji TPHI, TPIHI dan PPIH Arab Saudi yang akan ditugaskan dalam operasional haji tahun 2019. Sebanyak 21 ASN di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang terdiri dari pegawai, pejabat eselon 3 dan 4 terlihat antusias mengerjakan soal-soal tes kompetensi tahap pertama tersebut. Tahapan ini serentak dilakukan di tingkat Kemenag Kabupaten Kota, di mana prosesnya dilakukan melalui seleksi administrasi dan secara manual atau tes tertulis. PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mengungkapkan dari peserta yang mengikuti tes sebanyak 219 orang, Kemenag Riau mendapatkan jatah 33 orang petugas haji untuk kategori kloter dan non-kloter pada musim haji tahun ini, dengan rincian 12 orang TPHI, 11 TPIHI, dan 10 orang untuk petugas non-kloter. Mahyudin mengatakan hal yang paling dibutuhkan guna menunjang penyelenggaraan ibadah haji adalah petugas yang handal dan punya kemampuan, karena penyelenggaraan ibadah haji bergantung kepada kualitas dan kompetensi petugasnya. Ia optimis jika petugas hajinya baik, maka peningkatan terhadap pelayanan ibadah haji yang diberikan oleh para petugas semakin baik kepada jemaah. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji ini adalah persoalan yang dilirik oleh semua kalangan ya. Oleh karena itu ya kita sudah melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji ini dari tahun ke tahun terus ada peningkatan. Oleh karena itu satu di antaranya keberhasilan kita adalah terkait dengan petugas haji. Oleh karena itu hari ini kita melaksanakan rekrutmen para petugas haji. Tentu kita berharap bagaimana supaya yang kita rekrut ini betul-betul petugas yang punya komitmen yang kuat, punya integritas yang baik, sehingga mereka mau dan mampu. Jadi bukan hanya mau tapi tidak mampu, tapi mau dan mampu melaksanakan tugas sebagai petugas haji. Karena petugas haji dengan jemaah haji itu cukup jauh berbeda. Karena itu tentu kita mengharapkan petugas yang mau dan mampu melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Makanya hari ini kita lakukan rekrutmen tahap awal dan nanti masih ada tahap berikutnya setelah mereka lolos pada tahap awal ini. Nah, kita tentu berharap bagaimana supaya para petugas ini betul-betul nanti menjadi petugas yang berkompeten bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada jemaah. Dan tadi sudah disampaikan bahwa 219 orang ya se-Provinsi Riau yang ikut, dan kita hanya akan mengambil 33 orang. Artinya persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu tentu kita berharap bagaimana supaya para peserta bisa mengikuti seleksi ini dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu menjawab soal dengan sebaik-baiknya, sehingga betul-betul nilainya juga bagus dan bisa lolos untuk menjadi petugas haji. Dan harapan kita bagaimana supaya seleksi tahap awal ini bisa berjalan dengan baik di 12 kabupaten kota, satu di Kanwil hari ini serentak, tidak hanya di Riau tapi seluruh Indonesia serentak hari ini dilaksanakan tes, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Sementara itu menurut Abdul Wahid selaku kasih pembinaan haji bahwa petugas haji terbagi dalam tiga kategori. Ketiga yang dimaksud adalah panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi, petugas yang menyertai jamaah atau kloter, dan seleksi pendukung PPIH Arab Saudi. Khusus untuk seleksi PPIH Arab Saudi terbagi dua daerah dan instansi pusat. Sementara itu, untuk petugas PPIH Arab Saudi dari daerah dan petugas kloter, seleksinya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, seleksi di tingkat kabupaten kota. Pada tahap ini, proses seleksi serentak di seluruh kabupaten kota secara seleksi administrasi dan manual atau tes tertulis.
Setelah hasil tes tertulis ini diumumkan pada tanggal 28 Februari 2019, selanjutnya akan dilaksanakan tes tahap kedua, yaitu seleksi di tingkat provinsi pada tanggal 5 Maret mendatang. Seleksi ini rencananya akan dilakukan secara online dengan metode komputer assisted test atau CAT dan wawancara. Seperti biasa, setiap tahunnya kita melakukan tes dokumen calon petugas haji. Pada tahun ini ada 3 tahapan yang harus dilalui peserta. Pertama, tahapan seleksi imigrasi sudah dilalui, dan pada hari ini adalah tes kompetensi dalam bentuk manual di seluruh kabupaten kota. Yang mereka yang ikut tes ini adalah mereka yang telah lolos tes imigrasi. Jumlah peserta pada hari ini 216 orang yang akan kita ambil nanti untuk mengikuti tes selanjutnya, itu berjumlah 66 orang. 1x2 dari kota kita. Kota kita kan 33. Nah, nanti yang 66 orang ini akan mengikuti tes secara online dengan CAT. Nah, untuk itu kita mengharapkan kepada seluruh peserta tes benar-benar tampil Android, ya, kemudian bisa menggunakannya secara baik dan benar, sehingga kalau nanti CAT-nya tidak bisa sama sekali, otomatis tidak akan bisa jadi petugas. Kenapa? Karena untuk tahun ini petugas haji itu akan dilaporkan secara online. Ya, mudah-mudahan dengan seleksi yang kita lakukan ini kita mendapatkan petugas yang benar-benar punya kemampuan dan punya keinginan untuk bertugas. Demikian info Kemenag Riau hari ini, saya Fetria Rami beserta kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.